Gerakan yang akan dilakukan cewek di depan cowok yang dia suka. Cewek juga sering loh guys ngelakuin bahasa nonverbal saat berhadapan sama cowok yang dia suka. Yuk cari tahu yuk gerakan yang akan dilakuin cewek di depan cowok yang dia suka. Yang pertama, langsung ngerapiin penampilannya sewaktu ada kamu. Pernah nyadar nggak? Misalkan aja sewaktu kamu lewat di hadapannya, cewek yang lagi naksir sama kamu biasanya bakal tiba-tiba ngecek penampilannya. Contohnya aja dia langsung ngerapiin rambutnya, ngerapiin bajunya, dan lain-lain. Wajarlah kalau dia ngelakuin hal ini karena dia kan juga pengen tampil kece di hadapan cowok yang dia suka. Nah, yang kedua, dia mengubah gerakan tubuhnya. Misalkan aja di saat lagi papasan sama kamu nih, dia langsung mengubah cara gerak tubuhnya. Yang tadinya membungkuk malas-malasan, tiba-tiba pas ngelihat kamu langsung deh berdiri tegak. Dia ngelakuin hal itu supaya terlihat sempurna di mata kamu. Yang ketiga, dia suka tersenyum tulus. Kalau ada seorang cewek yang saat ini suka banget tersenyum tulus sama kamu, bisa disimpulkan kalau dia memang tertarik sama kamu. Kamu bisa bedain lah ya, mana senyum yang terkesan palsu dan mana yang beneran senyum dari hati. Keempat, dia selalu menghadap ke arah kamu. Sewaktu kalian lagi ngumpul bareng, kamu bisa lihat dari cara dia duduk. Cewek yang tertarik sama kamu, duduknya tuh akan selalu menghadap ke arah kamu. Sekalipun dia lagi ngobrol sama orang lain, tapi arah duduknya atau arah dirinya tuh mengarah ke kamu. Lanjut, tiba-tiba meniru gerakan kamu. Guys, ternyata cewek yang suka sama kamu terkadang bakal nunjukin rasa tertariknya dengan meniru gerakan cowok yang dia suka loh. Misalkan aja, kalau kamu duduk, dia bakal ikutan duduk. Kalau kamu ketawa, dia bakal ikutan ketawa. Pokoknya suka niruin tingkah kamu gitu deh. Nah, itu aja guys, sebagian kecil tanda-tanda cewek yang mengekspresikan rasa sukanya lewat gerakan tubuh. Kalau gebetan kamu udah nunjukin gerakan-gerakan tersebut, siapa tahu perasaan kamu nggak bertepuk sebelah tangan.